Arduino merupakan satu konsep baharu bagi penggemar projek interaktif. Walaupun masih baharu, namun telah mendapat sambutan hangat dalam komuniti masa kini. Dan segmen info teknologi dan gadget minggu ini berpeluang mencuba sendiri konsep Arduino ini. Kita bersama dengan Delila Kadir untuk Butiran Lancut. Satu lagi konsep terbaru dalam dunia teknologi hari ini adalah Arduino. Apa sebenarnya konsep Arduino ni? Baiklah, bersama-sama saya ketika ini adalah Encik Zul yang akan memberitahu apakah teknologi Arduino ni. Baiklah, Encik Zul, apa sebenarnya teknologi ini? Arduino ni adalah merupakan satu teknologi yang terkini yang mana ia merupakan sistem kawalan yang boleh kita aturcarakan untuk melakukan apa saja yang kita nak. Seperti kita ada idea, kita ada konsep di kepala kita, ingin katakan melakukan sistem ampaian elektronik di rumah, sistem mesin basuh elektronik di rumah, ataupun kita hendak mengawal lampu, mengawal kipas di rumah kita supaya menjimatkan elektrik, kita boleh gunakan Arduino. Ia merupakan satu sistem kawalan seperti otak kita yang mampu menerima informasi-informasi daripada pengesan-pengesan, proses maklumat itu dan kemudian mengawal sesuatu. Dan kita boleh kawal dia di menggunakan apa juga alat. Seperti kita boleh kawal melalui internet, menggunakan web, kita boleh kawal melalui handphone kita, sistem Android terbaru, smartphone baru pun boleh digunakan untuk mengawal Arduino. Dan ini merupakan pilihan utama bagi mereka-mereka yang ingin mereka cipta projek-projek inovasi dengan mudah dan cepat. Seperti contoh ada di depan ni, kita ada robot yang mampu bergerak sendiri, ya, yang mungkin boleh digunakan untuk dalam situasi-situasi bahaya. Contohnya, kita ada sistem bola yang mana dia boleh menggunakan frekuensi otak kita, boleh mengawal bola ni turun dan naik, kan? Dan juga seperti rumah ni, lampunya tu ia adalah sejenis prototipe yang mudah contoh, tapi kita boleh mengawal lampu ni menggunakan handphone kita, dan kita boleh realisasikan dengan rumah sebenar. Yang mana kita boleh kawal lampu rumah sebenar menggunakan handphone. Selagi kita ada idea untuk buat sesuatu, saya rasa insya-Allah Arduino boleh melakukannya. Dan juga bagaimana sambutan rakyat Malaysia terhadap konsep ni? Ya, sekarang ni kita akan tengok, kita dah tengok rakyat Malaysia ni lebih berinovasi dan banyak yang kreatif. Sejak 2-3 tahun kebelakangan ni kita nampak sambutan tu amat menggalakkan. Terutama di kalangan pelajar-pelajar. Dan sekarang kita tengok di kalangan hobiis, yang mana hobinya memang adalah mereka cipta. Dan untuk pengetahuan anda juga, SKMM melalui pertandingan Liga Remaja Kreatif ia mencadangkan agar peserta-pesertanya menggunakan teknologi Arduino ni dalam projek mereka. Sama-sama kita nantikan apakah hasil projek itu nanti. Baiklah, setakat ini saja untuk paparan kali ini. Pastikan anda terus bersama Info Teknologi dan Gadget untuk paparan yang lain pula.